ya? Biasanya gak ada bau-bauan. Oh iya. Aku sih Tiara banyak komen. Hai guys. Eh, baju kita by the way kembali. Cantik banget kak, Mak Aciu. YouTube, kakak di mana? Aku lagi di MKG, abis belanja bahan makanan guys. Mau pulang takut? Iya, abis ini mau pulang. Hai. Aku nggak suka bawangnya, jadi kita singkirkan. Dulu nggak ada bawangnya walaupun garlic. Mari kita singkirkan bawang-bawang. Nggak takut corona. Takut lah, tapi daripada kita mati kelaparan di apart, gimana touch? Karena kami bukan tinggal di rumah guys, yang kayak kalian. Iya. Jauh dari orang tua. Akiu, Kak Rafiknya mana? Dia di Palembang. Gue heran kenapa lu jadi selebgram. Gue heran kenapa lu jadi netizen gue. Anjay. Tanya Allah ke Tuhan, apa gitu bisa jadi selebgram? Cewek-cewek yang bilang gitu. Abis, mati tengah main takut enggak? Mati tengah main takut apa? Apa ada habis. Ya, apa maksudnya dia ngomong? Apa dia bilang apa? Mati tengah main takut enggak? Apa sih kalau enggak nyambung? Kenapa habis nih? Kalau saya orang Vietnam, I love you Indonesia, I love you more Vietnam. Oh jauhnya, Vietnam gak kena corona kah? Enggak sih, masa Kak Habila sekamar sama Kak Ara, iya. Lupa sama daerah sendiri ya. Lah katanya lupa sama daerah sendiri aku lah. Siapa yang bilang? Ini ada netizen yang sok tahu eto. Ingatlah. Jangan keluar rumah, Kak. Iya, guys. Besok enggak kok, guys. Besok enggak. Soalnya kita hari ini mau habis belanja kita. Belanja bahan makanan buat di rumah. Kapan ke Belau? Rencananya tanggal 21 Maret ini aku mau pulang ke Belau, tapi lihat nanti agak sulit atau enggaknya. Tergantung kalau misalnya kabar-kabar soal corona itu memburuk, aku balik ke Belau. Sholat lalu ngapain nonton live gua? Lu juga sholat dulu, men. Kita ini abis ini juga sholat, tapi kayaknya masih dua ya, sholat sambil live. Allahu Akbar. Suka ayatan sama netizen. Allah. Halo. Males banget. Sapa dong, hai. Kayaknya enakan yang honey deh, Rak. Hah? Honey itu kayak agak manis. Ya. Ya kan? Udah. Isinya juga. Kan udah pernah rasa yeah. Original bareng aku. Kayak beda ya? Ini makan sini. Eh dulu kita campur gak sih original aku sama honey? Enggak ya? Original doang. Terus kita makan di kokas sama Raffi. Itu original. Mat banget Mak Acil. Kakak dari Belau? Iya, aku dari Belau. Kakak aslinya orang mana? Aku aslinya orang Belau, Kalimantan Timur. Jadi guys, tanggal 21 ini insya Allah aku sama Ara mau balik ke Kalimantan. Tapi kita mau nanya dulu ke orang tua. Kenapa sih aku kalau makan gak bisa rapi? Aku iri dengan mereka yang makannya cantik.
sedang makan apa? Sedang makan kyochon. Enggak kayak apa ya, kayak kering gitu. Padahal biasanya enggak kayak kering kan disini. Berarti pilihan bahasa Melayu, yang bahasa Melayu itu ala, kalau aku beda. Aku kayak nggak pakai maskara sih, nggak kelihatan. Dia suruh kita pesan yang 10, padahal orang aja. Tadi yang mau 10 siapa? Aku udah bilang, sekiranya macam. Kemarin waktu kau tahu yang aku sama Rafiq, aku pesan yang drumstick 6. Allah, gak bisa habiskan. Aku satu aja udah kayak kenyang banget. Kalau ada, asalnya Pontianak. Sebenarnya Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat. Boleh lah nih bahasa Melayu, boleh lah. Apa pun tak boleh. Cuman no pula. Tentu guys, pasti pada baper, malas deh gue. Kalau saya pilih orang mana, aku orang Kaltim. Malnya sepi ya, malnya sepi nggak kayak biasanya. Sumpah sepi banget guys, bener-bener sepi. Saya nggak kaget lama nggak sih, ini sepi. Halo Chelsea Margareta. Siapa nih orang yang jualan? Gara-gara virus kurang ajar. Yang Hane lebih murah daripada yang original. Yang Hane 47. Kan? Gitu. Kakak nggak takut virus. Yang penting bersih. Yang penting jangan dekat sama orang-orang yang miskin di luar. Sebenarnya aku nggak mau keluar guys, cuman keluar itu karena kita harus beli bahan makanan. Besok kita nggak keluar kok guys. Kalian kita tinggalnya di apart bukan di rumah kayak kalian. Kalau kalian kan dimasakin orang tua, kalau kita masak sendiri, belanja sendiri, sungguh mengenaskan. Gak pernah lihat kuyang di Kalimantan, gak pernah. Gak mau sih. Mol. Entah gak enak. Enak-enakan masak yang kau tadi, mana masak sarden. Tadi katanya gak mau makan sarden lagi ya. Paginya bau. Kamu siang nggak baunya? Kayak amis gitu. Kayaknya harus pakai bumbu-bumbu ala-ala. Nggak tahu. Tapi yang kamu masak enggak? Masih mau kau rasa yang mana sih? Yang punya Mak Ul? Kayaknya dia nggak pakai bawang merah ya? Nggak, maksudnya baunya tuh kok sampai sardennya nggak sih yang beda? Beneran sardennya tusuk. Nggak ada sarden busuk. Olah, sarden kada bahasa ya, busuk. Kau yang busuk. Banyakan busuk.
Soalnya aku masak tuh nggak hambur baunya. Hambur. Kata-kata aku masak nggak hambur baunya, guys. Ini gara-gara sabenya deh. Karena orangku masak nggak pakai bumbu, mau juga masak pakai bumbu. Kayaknya sajanya soalnya beda. Eh, tapi gue liat tempatnya sama deh, cuma beda ukuran doang. Jangan sardinya kena corona. Langan. Allah, apa pula Allah. Alalona. Hambal kali, Kak. Apa ya hambal? Kak, makan terus enggak fokus ke sini. Aku fokus ya. Aku fokus ya, guys. Habis kan aku enggak mau tahu yang ngajak makan di sini siapa. Ih, kenapa lu aku makan enggak bisa cantik dikit? Malu aku lihat live tuh lah. Jangan ngajak aku ngomong. Ya suara Kak Safira kalau dimakan enggak habis. Enggak. Dia tuh suruh makan enggak habis. Dia yang ngajak. Itu gak stick buat satu. Alalona, iya alalona. Corona memang bahaya, tapi alalona lebih bahaya. Hati-hati ya guys. Kalian yang suka liatin snapgramnya Ara, tunggu aja kalian kena alalona. Halo. Ayamnya biar higienis. Guys, jadi kita tuh gak mau kena corona. Jadi biar ayamnya higienis, kita semprot antiseptik. Oh, live-nya biar higienis. Yay. Yay, kalian semua higienis. Sama ya? Sama Kara beda berapa tahun? Beda 2 tahun ya lah. Beda 2 tahun. Aku abang. Abang kakak Eles. Aku sister. Kakak gembel. Halo adik gembel. Oops, tante gembel. Dia yang gembel nih. Gembel. Sekali bikin giveaway yuk. Ya, aku pengen bikin giveaway dong guys. Kalian mau giveaway apa sih? Aku tuh bingung. HP. Hah? HP iPhone 7. Emang iPhone 7 masih dijual? 7 plus. Enggak. iPhone 12. Gila lu. Guys, kita mau giveaway iPhone 12. Bohong banget, enggak ada kumpulnya. Doain ya guys, kita cepat kaya supaya kita bisa giveaway-in iPhone 12 sekali ya. Oke, okay. Jadi waktu nanti launching, kita bisa langsung giveaway. IP 11 Pro Max. Gua aja belum kebeli, Maimunah. Halo, mau ngajak lagi pula ya? Jangan aku bilang, jantung, dikasih hati minta jantung. Bohong lah, ya tanya kalau kita giveaway yang ngomong-ngomong bohong kayak gini. Awas kau ikut ya. Enggak, bakal aku menangin. Tandain namamu yang bilang aku bohong-bohong. Tandain, catat-catat di memo. Kau belum tahu ya kalau aku udah jadi orang kaya ya, giveaway yang tahu ya. Kau yang giveaway-nya. Aku giveaway-in kau Ara nih. Dia cewek cowok. Cowok. Seram. Seram. Ini. Ara abisin. Panggil aku Rebecca dong. Hai Rebecca.
How is Rebecca? You are the pretty, in Brooklyn. Oh, Rebecca. Oh, thank you, Where Sir you? Jeffrey. Eh, Jeffrey, apa? Nggak tahu. Itu orang makannya lambat ya. Saya orang Vietnam, bisakah Anda menyapa saya mencintai negara Anda. I love you to Vietnam. I think you are a good person, so I'm respect of you. Ya Allah, malu kali aku sama Inggrisku. What feel, say hi dong. Hi. Lihat behelnya, gak mau. Aku mau lepas behel nih, guys. Serius? Boong. Banyak yang boong loh. Kalau harganya 500 ribu lah, aku lepas langsung setelah pasang ya. Emang enak pakai behel. Gak enak tau, guys. Kalian tuh bilang banyak, bilang jelek. Gak tahu aja kita tuh. Kalian banyak ngatain kita jelek pakai behel. Kalian gak tahu kita mau menangis sebenarnya. Gak mau pakai behel. Padahal. Kalau harganya 5.000, langsung BL lepas. Perawatan, guys. Kalau aku pakai BL fashion kemarin langsung kelepas, sumpah. Sehari aja aku pakai. Traffic di Palembang. Kakak mirip guru di sekolah, guru killer atau guru baik. Kayaknya guru baik sih, kalau ini baru guru killer. Enggak lah. Kayaknya lebih killer kau daripada gurunya. Apa? Oh. Halo? Berapa pasang behelnya? Kemarin tuh aku pasang behel 14 juta. 14 juta itu belum perawatannya, guys. Kalau misalnya behel fashion kan cuma 500 ribuan gitu. Kalau ngomong behel susah ngomong L ya. Gak tahu karena lidahku kurang panjang kali ya, makanya aku agak susah ngomong L, apalagi kalau ngomongnya itu cepet-cepet. Apa yang mas kalau Rafiq, tanya dong sama Rafiq. Ketawa aku dia terima gama homeschooling. Kalau gak salah ya. Ini arti namaku. Kakak jaga kebersihan ya, was kena corona. Makasih, Dek. Seorang gadis cantik yang membuat orang tertawa sepanjang waktu. Benar, kau ketawa sama aku balap. Apa? Iya. Dengan mudah. Salah satu gadis populer yang pernah Anda temui. Masa? Caci, Dara Adela Putri adalah tipe model dicintai oleh anak laki-laki dan dibenci oleh anak perempuan yang cemburu padanya. Dia peduli tentang keluarga dan teman-temannya dan dim-dim adalah aja, orang guys, yang sebenernya dapat dipercaya. Dim-dim aja, guys. Sebenarnya yang benci dia tadi itu aku. Dara Adela Putri adalah tipe orang terbaik yang pernah Anda temui. Iya kok. Kalau lihat lah guys, mukanya ini muka-muka pembohong, jadi nggak usah percaya. Apa pula? Gini. Allah, lupa yang standar pen. Aku lu belum upload. Allah, nggak pakai muka, bahkan lu ya. Lu gak mulu. Kalian berdua mirip tahu. Jadi guys, kita tuh punya true story. Kalau misalnya kita naik Gojek, abang-abangnya selalu nanya, ini kakaknya ya? Atau enggak? Ini mau ngikutin kembarannya ya? Olah. Loh mbak, kok gak sama kakaknya? Bang, kayak gitu pula. Tapi sama Kak Ara orang mana? Orang Kalimantan.
guys, dadah guys, love you guys. Oh, ya. Makasih yang udah menonton live-nya.